Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Kerajaan Perpaduan tidak terlibat dalam keputusan Mahkamah Persekutuan hari ini yang membatalkan 16 peruntukan kesalahan di bawah enakmen Kanun Jenayah Syariah 1 Kelantan 2019. Beliau berkata, ia diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan berdasarkan kuasa yang ada di bawah Perlembagaan Persekutuan. Ia juga tidak ada kena mengena dengan Mahkamah Syariah Kuasa Negeri, katalah pada persidangan Dewan Undangan Negeri bulan depan, Ketua Menteri buat beberapa undang-undang baharu yang bercanggah dengan kuasa negeri dan kuasa Perlembagaan Persekutuan, maka boleh dirujuk dan Mahkamah Persekutuan akan dapati sekiranya bercanggah akan membatalkan undang-undang yang dibuat pada sidang DUN, katanya. Anwar berkata demikian ketika berucap pada majlis perjumpaan bersama penjawat awam negeri Melaka yang turut dihadiri Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusuf di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka, MITC Air Keruh di Melaka hari ini. Mahkamah Persekutuan dalam keputusan majoriti 8-1 memutuskan bahwa 16 peruntukan kesalahan di bawah enakmen Kanun Jenayah Syariah 1 Kelantan 2019 adalah batal dan tidak sah. Keputusan bersejarah itu disampaikan oleh Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat yang mengetuai 9 anggota selepas membenarkan permohonan Nik Elin Zurina Nik Abdul Rashid yang berasal dari Kelantan dan anaknya Tengku Yasmin Natasha Abdul Rahman bagi mencabar isu perlembagaan untuk membatalkan 16 peruntukan kesalahan di bawah enakmen tersebut. Mengulas lanjut, Anwar berkata, pembangkang bagaimanapun memainkan sentimen agama dalam usaha menonjolkan kerajaan persekutuan, pimpinan beliau menentang Islam, sedangkan pemohon kedua-dua wanita difailkan ketika Perikatan Nasional menjadi kerajaan. Dia tahu tentang kuasa persekutuan dan negeri, tapi dia gunakan sentimen supaya orang Islam merasakan kerajaan pimpinan Anwar ini memang menentang syariah, padahal tidak ada kena mengena dengan kita. Undang-undang negeri Kelantan yang cabar orang Kelantan, dia cabar di Mahkamah Persekutuan bukan kabinet, bukan Perdana Menteri, dan saya tanya, sama ada undang-undang itu ikut syah dari segi proses atau tidak dan mahkamah memutuskan dari segi bidang kuasa dan proses tidak betul. Apa yang dilakukan oleh kerajaan terdahulu Perikatan Nasional, dia tak bantah ketika permohonan cabaran undang-undang dikemukakan. Ini berlaku pada 2020 dan 2021, tapi sekarang dibantah, dijadikan bahan politik, katanya. Justeru, Perdana Menteri berkata, kerajaan ketika ini menubuhkan Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia, MKI yang dipengerusikan oleh Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah bagi mengkaji perkara berkaitan undang-undang syariah di setiap negeri. Dulu, tidak ada tindakan di peringkat jawatan kuasa kebangsaan
untuk mengkaji bidang kuasa mahkamah syariah dan kuasa tentang hukum syariah sekarang sudah ada. Apa peranan dia untuk memutuskan peranan mahkamah syariah dalam negeri ini? Jadi saudara-saudara, isunya apa? Isunya ialah bidang kuasa negeri dan bidang kuasa persekutuan. Isu yang dimainkan oleh pembangkang ialah kita menentang syariah, katanya. Anwar juga berkata, kerajaan tidak campur tangan dalam isu pengurangan hukuman terhadap bekas Perdana Menteri Dato Seri Najib Tun Razak sebagaimana yang diumumkan baru-baru ini. Didakwa, ini semua peranan PM dan Menteri Kabinet. Kabinet tidak pernah membincangkan. Saya hanya melaporkan minggu lepas setelah keputusan dibuat, katanya. Perdana Menteri Dato Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan perpaduan tidak terlibat dalam keputusan Mahkamah Persekutuan hari ini yang membatalkan 16 peruntukan kesalahan di bawah enakmen Kanun Jenayah Syariah 1 Kelantan 2019. Beliau berkata, ia diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan berdasarkan kuasa yang ada di bawah Perlembagaan Persekutuan. Ia juga tidak ada kena mengena dengan Mahkamah Syariah Kuasa Negeri, katalah pada persidangan Dewan Undangan Negeri bulan depan, Ketua Menteri buat beberapa undang-undang baharu yang bercanggah dengan kuasa negeri dan kuasa Perlembagaan Persekutuan, maka boleh dirujuk dan Mahkamah Persekutuan akan dapati sekiranya bercanggah akan membatalkan undang-undang yang dibuat pada sidang DUN, katanya. Anwar berkata demikian ketika berucap pada majlis perjumpaan bersama penjawat awam negeri Melaka yang turut dihadiri Ketua Menteri Dato Seri Abdul Rauf Yusuf di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITC Air Keruh di Melaka hari ini. Mahkamah Persekutuan dalam keputusan majoriti 8-1 memutuskan bahwa 16 peruntukan kesalahan di bawah enakmen Kanun Jenayah Syariah 1 Kelantan 2019 adalah batal dan tidak sah. Keputusan bersejarah itu disampaikan oleh Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat yang mengetuai 9 anggota selepas membenarkan permohonan Nik Elin Zurina Nik Abdul Rashid yang berasal dari Kelantan dan anaknya Tengku Yasmin Natasha Abdurrahman bagi mencabar isu perlembagaan untuk membatalkan 16 peruntukan kesalahan di bawah enakmen tersebut. Mengulas lanjut, Anwar berkata, pembangkang bagaimanapun memainkan sentimen agama dalam usaha menonjolkan kerajaan persekutuan, pimpinan beliau menentang Islam, sedangkan pemohon kedua-dua wanita difailkan ketika Perikatan Nasional menjadi kerajaan. Dia tahu tentang kuasa persekutuan dan negeri, tapi dia gunakan sentimen supaya orang Islam merasakan kerajaan pimpinan Anwar ini memang menentang syariah, padahal tidak ada kena mengena dengan kita. Undang-undang negeri Kelantan yang cabar orang Kelantan, dia cabar di Mahkamah Persekutuan bukan kabinet, bukan Perdana Menteri, dan saya tanya, sama ada undang-undang itu ikut syah dari segi proses atau tidak dan mahkamah memutuskan dari segi bidang kuasa dan proses tidak betul. Apa yang dilakukan oleh kerajaan terdahulu Perikatan Nasional, dia tak bantah ketika permohonan cabaran undang-undang dikemukakan. Ini berlaku pada 2020 dan 2021, tapi sekarang dibantah, dijadikan bahan politik, katanya. Justeru,
Perdana Menteri berkata, kerajaan ketika ini menubuhkan Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia, MKI, yang dipengerusikan oleh Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah, bagi mengkaji perkara berkaitan undang-undang syariah di setiap negeri. Dulu, tidak ada tindakan di peringkat jawatan kuasa kebangsaan untuk mengkaji bidang kuasa mahkamah syariah dan kuasa tentang hukum syariah. Sekarang sudah ada. Apa peranan dia? Untuk memutuskan peranan mahkamah syariah dalam negeri ini. Jadi saudara-saudara, isunya apa? Isunya ialah bidang kuasa negeri dan bidang kuasa persekutuan. Isu yang dimainkan oleh pembangkang ialah kita menentang syariah, katanya. Anwar juga berkata, kerajaan tidak campur tangan dalam isu pengurangan hukuman terhadap bekas Perdana Menteri Dato' Seri Najib Tun Razak sebagaimana yang diumumkan baru-baru ini. Didakwa, ini semua peranan PM dan Menteri Kabinet. Kabinet tidak pernah membincangkan. Saya hanya melaporkan minggu lepas setelah keputusan dibuat, katanya. Mm-hmm.